You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi pada acara kita, acara rutin kita, yaitu di podcast UGJ Berisik, UGJ Berbincang Asik. Nah, kali ini kita akan membahas atau berbincang lebih dalam tentang salah satu program program studi yang ada di Fakultas Teknik UGJ. Nah, program studi ini ciri-cirinya punya atau ciri khasnya itu berkaitan erat dengan arus listrik atau kelistrikan. Nah, kalian pasti sudah pada tahu kan program studi ini, betul, namanya Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UGJ. Prodi Elektro di UGJ ini sudah berdiri sekitar 3 tahun, berarti sekarang sudah mempunyai 3 angkatan. Nah, Program Studi Teknik Elektro UGJ ini memiliki 2 konsentrasi. Yang pertama itu ada sistem tenaga listrik, dan yang kedua itu ada instrumentasi dan kendali. Untuk lebih mengenal tentang program studi teknik elektro UGJ, yuk kita ke dalam untuk ngobrol dengan mahasiswa dan mahasiswi dari program studi teknik elektro UGJ. Yuk. Ini yang ngajar siapa ya? Ini dosen. Pak Taryo. Oh, Pak Taryo. Berarti ini ngapain aja nih sistemnya? Untuk mengetahui high voltage dan low voltage. Oh, jadi kalau dalam satu sistem, apabila sistem itu over voltage gitu ya, berarti dia bisa ada proteksi dari sistem ini gitu. Oke. Berarti aplikasi di sistem pada sistemnya itu seperti apa ya? Jadi ini kan ini apa settingan normalnya 400 volt. Kalau udah disetting sama voltage-nya kurang, maka lampu indikatornya mati. Nah, kan ini di turunnya ini tegangannya. Oke. Okay. Nah, maka jadi 3500 ya. Karena low voltage karena di bawah. Berarti dia berfungsi seperti itu ya. Itu juga kalau dinaikin sama bu. Nah, kan normal kalau dinaikin, nah 4500 ya. Indikatornya nyala. Indikatornya nyala lagi karena itu sudah melebihi batas normal gitu ya. Oke, bagus ya. Berarti ini sudah jadi strainernya ya? Oke, iya udah, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Halo Windy, Ustaz. Iya, Bu. Pagi. Boleh saya bincang-bincang sebentar? Boleh. Lagi ngapain nih ceritanya? Lagi praktikum mata kuliah sistem mikroprosesor. Oh gitu, berarti ini apa nih ini? Trainernya atau alatnya atau bagaimana? Ini trainernya, Bu. Oh, trainernya. Iya. Oke. Okay. Fungsinya buat apa nih? Fungsinya ini kita buat program di komputer, nanti dari komputer kita tampilin di layar monitor ini, Bu. Oh, layar ini ya? Iya. Nah, berarti ini untuk menampilkan output gitu ya? Oke. Okay. Dosennya siapa ya yang mau? Dosennya yang untuk mata kuliah sistem mikroprosesor itu Pak Agung. Pak Agung? Agung Matoha lebih tepatnya. Ya. Om, itu berarti kalau Ustadz sedang
lagi bikin codingnya sama yang mau ditampilin itu apa di layar monitornya, Bu. Berarti coding dari sini, outputnya di sini ya. Berarti nanti Windy untuk mengecek outputnya benar atau tidak gitu ya. Pakai bahasa apa ya kalau boleh tahu? Kalau ini pakai bahasa C karena dia yang dipakai ini Windows 98. Oh, berarti pakai bahasa C ya, Ustaz ya? Iya, Bu, betul. Pakai bahasa C. Gitu. Oh iya, saya boleh minta waktunya untuk kita berbincang? Boleh. Saya memang sedang lagi di acara podcast UGJ Berisik. Ya. Baik. Kita ke sana ya. Siap, Bu. Nah, di sini kali ini tadi kan kita sudah menyapa nih teman-teman yang sedang praktikum di lab elektro dasar program studi prodi teknik elektro UGJ. Nah, sebelum kita memulai bincang-bincang asik dengan mahasiswa-mahasiswi dari teknik elektro UGJ, kita perkenalan dulu deh. Dari mulai silakan Aldi. Oke, baik. Nama saya Muhammad Aldi Nur dari Prodi Teknik Elektro 2019 dan sekarang sudah semester 6. Saya mengambil konsentrasi Teknik Tenaga Listrik. Oh, semester 6 ya? Iya, semester 6. Oke, Mas Ustaz? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ustaz Al-Karim dari Prodi Teknik Elektro. Saya di Teknik Elektro ada angkatan 2020. Sekarang sedang menjalani semester 4. Semester 4. Kalau Windy? Nah, saya Windy Putri Pratiwi dari Prodi Teknik Elektro. Saat ini saya sudah semester 6 mengambil konsentrasi instrumentasi kendali. Kalau Fai? Perkenalkan, saya Fai Rusandana Putri. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Sekarang saya di semester 4. Tadi kita sudah berkenalan ya dengan Aldi, Osta, Windy, dan Fairuz. Nah, teman-teman, di program studi teknik elektro UGJ ini memiliki dua konsentrasi seperti yang tadi disebutkan oleh Aldi dan Windy. Yang pertama itu ada teknik tenaga listrik dan yang kedua itu ada instrumentasi dan kendali. Nah, untuk lebih untuk kita mengetahui lebih lanjut, coba kita tanya Aldi. Aldi, apa sih perbedaan antara teknik tenaga listrik dan instrumen? Mungkin kan Aldi bisa menjelaskan konsentrasi teknik tenaga listrik itu seperti apa dan kenapa motivasi Aldi memilih konsentrasi tersebut? Ya baik, kenapa saya mengambil konsentrasi teknik tenaga listrik karena di teknik tenaga listrik itu kan sangat dibutuhkan gitu kan, bagaimanapun teknologi berkembang, teknologi-teknologi baru bermunculan itu tetap yang namanya daya listrik itu terus terus dibutuhkan. Dan berarti ini ya berkaitan dengan sumber energi gitu ya. Berarti Aldi sangat tertarik bagaimana sumber energi itu nanti akan dikembangkan, diciptakan gitu ya. Iya, Bu. Oke. Terus berarti motivasinya apa nih? Motivasinya karena untuk masuk teknik tenaga listrik itu karirnya berkelanjutan, Bu. Jadi jangka panjang. Berarti untuk nanti ke depannya Aldi bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tentang energi gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita dengarkan penjelasan tentang konsentrasi instrumentasi dan kendali. Silakan Windy. Ya, Bu, baik. Kenapa Windy memilih konsentrasi instrumentasi? Karena instrumentasi itu sekarang sangat dibutuhkan untuk di industri karena sekarang menggunakan sistem otomasi ya. Berarti ngapain aja tuh di konsentrasi instrumentasi dan kendali? Ya, di instrumentasi saya belajar tentang perancangan instrumentasi, tentang pemeliharaan instrumentasi, tentang teknik antar muka komputer, dan lain-lain juga ada banyak. Saya juga pernah bikin inkubator penetasan telur. Oh iya, berarti itu apa tuh? Sangat keren banget saya. Fungsinya buat apa? Untuk mempercepat proses penetasan telur bebek. Kalian buat sistemnya gitu atau seperti apa? Iya, Bu. Ada sistemnya itu berarti seperti ruangan, terus nanti ada heater gitu-gitu ya berarti. Iya, Bu. Oke.
Terus kalau praktikum itu menggunakan software apa biasanya? Biasanya yang sedang dipelajari sekarang? Pakai MATLAB atau? Ya, pakai MATLAB ada. Terus pakai Visual Studio juga ada. Oh, berarti kalian juga belajar tentang pemrogramannya ya? Seperti iya. Apa? Selain untuk merancang instrumennya, kayak gitu. Nah, teman-teman, seperti itu tentang konsentrasi di program studi Teknik Elektro UGC. Nah, saya lupa nih tadi untuk menanyakan apa sih motivasi mereka untuk masuk di program studi Teknik Elektro UGC. Coba Mas Ostad bisa ceritakan nggak apa motivasinya, kenapa bisa masuk ke Teknik Elektro di Universitas Swadaya Gunung Jati? Baik, motivasi saya kuliah di program studi Teknik Elektro karena waktu sekolah dulu itu kebetulan saya ngambil di jurusan Teknik Otomasi Industri dan kemudian untuk di apa kuliah di program studi Teknik Elektro agar mempelajari lebih lanjut tentang apa-apa saja yang terbaru di dunia elektro. Oh gitu, berarti nanti meneruskan gitu ya. Iya, berarti kira-kira Ustaz nanti akan pilih apa nih konsentrasinya? Untuk sekarang ini untuk gambaran konsentrasinya mungkin lebih ke arah teknik tenaga listrik. Jadi di bagian arus kuat. Oh, berarti tertarik juga dengan belajar tentang sumber energi seperti itu ya. Oke. Kalau Pai kan belum pilih konsentrasi nih. Kira-kira konsentrasi apa yang akan dipilih nanti di semester 5 ya berarti ya? Karena sekarang masih semester 4. Karena teknologi semakin maju dan berkembang, saya ingin mempelajari tentang energi baru terbarukan karena semakin tingginya menggunakan karena kebutuhan listrik semakin tinggi ya. Oh, jadi sama ya, tertarik dengan energi baru dan terbarukan. Kita tahu sendiri sekarang kan PLTU itu polusinya itu sangat berbahaya ya teman-teman bagi atmosfer bumi. Nah, makanya kita di sini dari Teknik Elektro lebih mengedepankan tentang bagaimana proses energi baru terbarukan itu seperti apa gitu ya. Nah, selain itu nih saya pengen tanya, di sini ada yang dapat beasiswa? Ada, Bu. Oh iya. Virus dapat? Windy juga dapat? Dapat. Beasiswa apa tuh kalau saya boleh tahu? Kebetulan saya dapat beasiswa UKT dari universitas. Oh, dari universitas. Iya. Beasiswa UKT itu apa tuh? Bantuan untuk yang terdampak COVID. Oh, selama kemarin COVID gitu iya. Ya. Prosedurnya dijelaskan seperti apa? Apakah mudah prosedurnya atau bagaimana? Ya, prosedurnya mudah sekali. Pertama kan ada pengumuman dari fakultas, terus kita mengajukan berkas ke bidang kemahasiswaan. Oh iya. Kemudian setelah dikumpulkan berkasnya, kita menunggu seleksi dulu dari universitasnya, nanti ada pengumumannya. Oh, berarti seleksinya dari hasil IPK atau seperti apa? Iya, Bu, dari transkrip nilai. Oh, jadi transkripnya nanti kita dilihat ya. Iya. Baik, beasiswa apa kalau boleh tahu? Sama, Bu. Sama UKT juga ya. Oh, gitu teman-teman. Jadi di program studi Teknik Elektro UGJ ini juga ada beasiswa. Salah satunya yaitu beasiswa UKT di mana itu merupakan beasiswa pemotongan pembiayaan UKT ya, teman-teman ya. Nah, itu universitas yang menyelenggarakan. Nanti pengumumannya bisa kalian dapatkan di prodi atau di fakultas. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, kemarin kan kita sudah mengalami pandemi COVID ya teman-teman. Bagaimana sih proses belajar-mengajar yang ada di program studi Teknik Elektro UGJ? Nah, kalian bisa ceritain nggak? Ada yang bisa ceritain gimana sih kemarin selama pandemi belajar di Teknik Elektro UGJ ini? Ya, baik. Jadi kemarin pas ada pandemi COVID itu kan tidak diperbolehkan untuk bertatap muka. Iya, betul. Jadi kita tidak boleh bertatap muka ya. Online Bu, jadi dari rumah, jadi kan untuk komunikasinya tuh via grup WhatsApp untuk jadwal apa segala macam dan pertemuan perkuliahannya itu secara daring sih. Oh, secara online ya? Pakai apa tuh kira-kira itu kemarin? Pakai Zoom sama Google Meet. Google Meet atau ya. Zoom ya. Nah, terus selama pandemi praktikumnya tetap dilakukan di lab berarti? Iya. Untuk tetap. Praktikum itu jadi sistemnya hybrid gitu Bu. Oh. Jadi untuk
teori itu online, dan untuk untuk praktikum itu ya datang ke kampus. Berarti kalian untuk praktikum itu secara giliran gitu ya, biar tidak memang tidak bertumpuk di lab gitu. Nah, Ali bisa diceritain nggak alat-alat yang ada di lab elektro dasar teknik elektro itu apa aja? Tentang kurikulum Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan ya, Mas Nadiem, teman-teman. Nah, di sini ada mahasiswa Teknik Elektro juga yang sedang mengikuti program Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Bisa diceritakan, Pai, gimana apa yang diikuti, program apa yang diikuti? Oke. PMM itu program pertukaran mahasiswa merdeka ya Bu. Jadi kita akan kuliah selama 6 semester di luar pulau. 1 semester ya? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. di luar pulau Jawa ya. Jadi nanti apa dikirim gitu ya? Dikirim. Online atau offline? Kalau sekarang udah offline. Udah offline ya, karena pandeminya sudah cukup ini ya, bisa dikendalikan. Oh gitu, berarti sekarang masih tahap apa nih? Proses apa? Sudah tinggal pengumumannya aja. Oh, berarti sedang tahap pengajuan ya, sudah proses. Semoga nanti keterima ya. Jadi nanti selain belajar di kampus juga, kalian bisa mengikuti program Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Mendikbud, teman-teman. Nah, di situ ada beragam, ada banyak sekali jenisnya, dan salah satunya itu program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, itu kalian bisa bertukar posisi lah ya dengan mahasiswa yang ada di universitas tertentu gitu, tapi yang berada di Pulau Jawa. Nah, itu merupakan pengalaman yang cukup menarik lah. Jadi kuliah itu gak cuma gabut di kelas aja kayak gitu. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah berbicara nih apa aja kegiatannya, motivasi untuk kuliah seperti apa, terus ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, saya pengen tahu nih kesulitan kalian, kesulitan atau ya kesulitan lah kalian untuk apa selama kuliah di program studi teknik elektro UGJ ini seperti apa? Ada yang pernah mengalami kesulitan gitu, ada punya masalah apa, putus cinta terus nilainya jadi down gitu, gimana? Coba Mas Ustaz bisa cerita? Untuk kesulitan sendiri mungkin lebih pas di pandemi sih Bu. Di daerah saya itu termasuk daerah yang susah sinyal, jadi hanya provider tertentu yang istilahnya memenuhi sinyal, jadi ada beberapa provider yang sinyalnya nggak masuk gitu ya. Jadi kesulitan pembelajaran itu ya penyampaian dosen ketika melakukan pembelajaran daring itu terhalang oleh sinyal. Jadi itu karena daerah pelosok gitu rumahnya ya. Jadi materi-materi yang disampaikan oleh dosen itu susah terserap masuk. Mungkin itu kesulitan pembelajaran daring. Oke. Jadi susah gitu ya transfer ilmunya, padahal kan kalau materi sudah di-share, tapi kan kita ingin mendengarkan dosen itu menjelaskannya seperti apa kayak gitu ya. Emang rumahnya di mana, Ustaz? Di Palimanan Bu, cuma Palimanannya agak masuk ke dalam. Ah gitu, jadi apa emang provider yang gangguan gitu, dari Telkomsel gangguan bisa? Telkomsel cukup bagus, maka dari itu di rumah saya pakainya yang Telkomsel. Tapi pas Ustadz mengalami kesulitan pas pembelajaran dari itu pakainya apa providernya? Pakai provider apa ya? Kita jadi bahas merek provider ya teman-teman ya. Takutnya dapat endorse. Iya terus jangan ya, jangan diteruskan. Nah selanjutnya nih, saya pengen tahu kan tadi sudah kesulitan kegiatan. Kalau dosennya gimana ya? Untuk dosen sendiri penilaiannya cukup objektif. Jadi dosen tersebut menilai dari kehadiran, terus keaktifan, sama dengan tugas-tugas. Yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Jadi
untuk mendapatkan nilai yang sempurna itu ya kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan tadi seperti tugas dan absen sama UTS, UAS. UTS dan UAS itu udah pasti ya. Seluruh mahasiswa wajib. Iya, wajib ya. UTS dan UAS. Iya, mata kuliah saya juga kalau nggak ikut UTS, UAS sudah lewat ya, bye-bye gitu ya. Nah, dosen yang paling galak siapa menurut Ustaz? Menurut saya dosen yang paling galak itu nggak ada, cuma nggak ada. Cari aman ya. Ini apa ya? Bukan cari aman, tapi mungkin lebih ke arah tegas. Oh, tegas. Lebih ke arah tegas. Siapa jadi, tuh kira-kira siapa? Jadi biar si mahasiswa itu merasa bertanggung jawab. Oke. Okay. Mungkin salah satunya Bu Rindi sama saya? Bu Juju. Okay. Nah, itu Bu Juju itu cukup lumayan tegas ketika memberikan tugas. Jadi sudah diberi batasan waktu. Ketika ada mahasiswa yang terlambat, itu bisa, tidak bisa ya? Dikompromi. Gitu. Oke, mungkin segitu dari saya dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi Teknik Elektro UGJ. Saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa dengarkan terus program podcast UGJ Berisik untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau kemana? Baru mau pulang, Pak. Saya baru aja mau monitoring kalian. Oh, yuk kita berbincang aja dulu. Ya, yuk. Balik lagi di segmen UGJ Berisik, berbincang asik. Jadi kita nih udah kedatangan dua mahasiswa ya, dan mahasiswi. Yang satu kita ada namanya Ustaz Al-Karim, ya, satu lagi namanya Fairus Antoni Putri. Ya, di sini tadi kan teman-teman, saya merhatikan tadi sempat ketemu ya kita ya, bahwa teman-teman tadinya lagi nyari KP begitu ya. Emang KP dari info dari teman-teman kalian ini di mana aja sih? Ada yang di PLBU, ada juga yang di Nasi. Oh gitu. Ini lagi memang rencana untuk mencari dari tempat KP yang mudah-mudahan insya Allah udah bisa ditemukan ya? Iya. Oke. Okay. Soalnya ini juga keharusan dari program studi sih Pak. Maksudnya nanti ketika di semester sekian kita harus mencari tempat untuk kuliah praktik ataupun KP, dan kebetulan tempat yang kali ini kita survei itu di PLTG Sunyaragi untuk tempat KP-nya itu sendiri. Ya, ya itu juga kan salah satunya mendukung dengan kegiatan di kampus ya, iya. Khususnya di Fakultas Teknik Elektro ya, karena kan berkaitan dengan di bidang industri ini banyak sekali kan, teknik elektro itu bermanfaat sekali, terutama di sistem otomasi industri. Tentu untuk yang di kegiatan mahasiswa pun juga banyak sekali kan, di UGJ ini kan banyak nih karya-karya dari kegiatan mahasiswa, terus khususnya di HMT, itu banyak sekali loh karya-karyanya itu. Gimana ya kalau boleh tahu tuh, sekarang kegiatannya itu seperti apa? Di Prodi Elektro sendiri itu ada yang namanya himpunan mahasiswa teknik elektro atau yang biasa disebut dengan HMTE Pak. HMTE itu merupakan unit kegiatan mahasiswa di jurusan elektro. Di dalam himpunan tersebut itu ada kegiatan seperti kunjungan industri dan seperti webinar ataupun yang lainnya. Itu merupakan program kerja dari himpunan itu tersendiri. Nah, di himpunan kita tidak hanya berbicara tentang akademik, namun juga ada yang non-akademik seperti futsal, badminton, dan kompetisi-kompetisi lomba-lomba lainnya di luar program studi teknik elektro. Jadi himpunan ini memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa program studi teknik elektro di UGJ itu agar lebih bisa mengembangkan kreativitasnya di bidangnya masing-masing. Yeah. Jadi himpunan itu lebih mengarahkan kemana ini anak ingin mengeluarkan bakatnya. Minat dan bakat.
Iya, ini menarik nih ya gitu. Jadi kemarin juga nih saya tuh dapat info bahwa di apa himpunan tuh juga kadang sesekali dua minggu atau bahkan bisa seminggu sekali itu mengadakan seperti kualifikasi atau mengasah skill ya dengan di luar dari materi yang sudah disampaikan oleh dosen-dosennya gitu ya. Seperti kemarin saya dapat info tuh dengan latihan microcontroller ya, apa Arduino ya, Arduino kemarin ya. Boleh cerita nggak tuh seperti apa kemarin untuk pelatihannya itu seperti apa, bentuk seperti apa itu kalau boleh tahu? Mungkin Mbak Fairuz bisa menjelaskannya tentang pelatihan kemarin. Untuk KASM itu kajian studi mahasiswa yang kemarin terakhir itu dilakukan di kampus yang bertemakan traffic light menggunakan Arduino Uno. Kegiatan itu di luar jam kuliah. Jadi itu untuk kegiatan untuk mengimbangi antara akademik sama himpunan. Ya, jadi kita beralih ke kunjungan industri lagi. Tadi kan udah dibahas ya di awal ya. Saya pengen tahu nih. Jadi kan sudah banyak juga kegiatan dan karya-karya dari mahasiswa teknik elektro nih ya. Dan sekarang kunjungan industri ini dikonsentrasi apa aja sih? Kalau yang kalian dapat nantinya tuh bisa apa aja nantinya yang akan kalian pilih nantinya gitu? Karena di Prodi Elektro UGJ sendiri itu masih ada dua konsentrasi jurusan. Yang pertama kan sistem teknik tenaga listrik dan instrumentasi kendali. Dan di kegiatan kunjungan industri itu nanti kita sebelumnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu dari himpunan ke mahasiswa bahwasanya himpunan akan mengadakan suatu program yaitu kunjungan industri. Nah, dari program itu kita di istilahnya memberi leluasa terhadap mahasiswa di jurusan elektro ingin ke arah instrumen dan kendali atau ke sistem teknik tenaga listrik. Di sistem teknik tenaga listrik kan ada yang namanya sistem proteksi dan sistem tenaga, dan di situ mahasiswa juga bisa belajar yang namanya proteksi tegangan ataupun arus dan sejenisnya. Dan kalau misalkan di instrumen kendali itu kan istilah kita membuat suatu program untuk mengontrol dari si sistem teknik tenaga listrik itu sendiri, Pak. Oke, mantap, keren ya. Jadi ini banyak sekali loh manfaatnya ya dari sistem tenaga listrik. Itu tentu juga bermanfaat sekali untuk di dunia industri, terutama kalau pelajari juga di instrumentasi kendali itu berhubungan sekali dengan sistem otomasi ya. Yeah. Ya. Dari situ tuh kalian sudah ada apa saja prestasi yang sudah kalian dapatkan dari situ kan? Tentu banyak sekali harusnya ya. Mungkin Mbak Fairuz. Oke Pak, untuk prestasi itu sendiri di Prodi Teknik Elektro itu ada angkatan 19 membuat sensor pendeteksi batas air maksimum. Untuk angkatan saya sendiri itu membuat slide door, dan itu sudah banyak contohnya kayak di mall dan perusahaan, dan ada juga yang menjadi finalis Duta Baca Kabupaten Cirebon. Wih, ini keren banget ya. Jadi bisa di insyaallah bisa dihakikan, kalau boleh bisa dimanfaatkan ya untuk program di industri, di perusahaan yang membutuhkan seperti ini ya. Jadi kreatif sekali nih mahasiswa teknik dan mahasiswa teknik elektro UGJ ya. Gitu. Ya, jadi dari situ kan tentu saja nih bisa dimanfaatkan juga untuk apa ke arah bidang teman-teman mahasiswa juga di teknik elektro, selain daripada untuk pelatihan seperti itu, membuat prototipe, alat dan lain sebagainya. Tentu saja apakah ada juga nih untuk kegiatan UKM-nya di apa tempat teman-teman, salah satu mungkin temannya atau masnya sendiri atau mbaknya gitu ya. Tentu karena gini ya teman-teman, untuk UKM sendiri kan memiliki peran yang sangat penting ya di Indonesia, karena bahkan bisa dikatakan UKM ini sebagai tulang punggung di Indonesia gitu. Jadi bisa ada gitu. Baik, mengenai tentang UKM, UKM Unit Kegiatan Mahasiswa di Kampus Universitas Swadaya Gunung Jati itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan UGJ, ada sangat banyak
Yang pertama itu ada UKM olahraga bagi kalian yang memang hobi olahraga, dan ada UKM klise yang bagi kalian yang hobi fotografi dan membuat video-video sinematografi. Bagi kalian yang suka hobi tari menari itu ada UKM seni dan budaya, dan bagi kalian yang suka menulis dan tentang bidang jurnalis itu ada UKM Pedanka, dan di UGJ sendiri itu ada lembaga jurnalis yang bernama itu LPM Setara. Bagi kalian yang berminat di bidang jurnalis ya mungkin bisa bergabung di LPM Setara. Mungkin itu sih Pak penjelasan singkat tentang UKM yang ada di UGJ. Mungkin selebihnya biar mahasiswa, calon mahasiswa yang akan bergabung ke UGJ yang bisa merasakan sendiri. Oke, makasih ya Mas Ostad. Jadi untuk bakalnya nanti tuh untuk teman-teman mahasiswa baru ya yang akan nantinya bergabung ke di Universitas Swadaya Gunung Jati, tentunya di Teknik Elektro, kami tentu menunggu kalian untuk bergabung dan membuat karya yang baru ya bersama teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kita di Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, di sini kan berkaitan sekali dengan prospek kerjanya nanti buat teman-teman mahasiswa Teknik Elektro ya. Cukup banyak sekali loh yang dapat dimanfaatkan, terutama soft skill-nya. Nah, karena di UGJ ini teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semuanya ya, nggak hanya di Teknik Elektro, itu banyak yang dapat dimanfaatkan dari karya-karya mereka. Nah, di sini dapat kita ambil ya bahwa prospek kerja teman-teman bisa dari Teknik Elektro ya, khususnya itu bisa yang pertama penyedia jasa ketenaga listrikan ya. Yang kedua adalah PLN dan anak perusahaannya, seperti contoh di Indonesia Power ya. Kemudian yang kedua adalah pembangkit Jawa dan Bali. Yang terakhir adalah P3B. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan pembangkit tenaga listrik. Dan yang keempat adalah perusahaan di sekitar Cirebon. Kan cukup banyak sekali yang ya, karena Teknik Elektro kan gak hanya di pembangkit tenaga listrik yang mungkin bayangannya terlalu besar, kita juga bisa memanfaatkan di contoh, sebagai contoh di pemakaian sistem otomasi di smart home, bahkan juga kita memanfaatkan dari software lunak yang akan diterapkan atau diimplementasikan pada hardware-nya ya. Yaitu yang terakhir adalah PNS. Siapa yang mau menjadi seorang PNS? Iya dong. Nah, karena gini, kalau di PNS tentunya kaitannya dengan kementerian, BUMN, dan lain-lain, dan cukup banyak sekali ya. Jadi kita nggak boleh capek untuk menghasilkan karya-karya, walaupun kita kuliah, capek, lelah, apapun itu, semuanya kita terus asah skill itu, karena akan membuahkan hasil yang membuat seorang mahasiswa atau mahasiswi itu menjadi seorang yang profesional. Ya. Yuk bergabung bersama kami di program studi Teknik Elektro UGJ. Untuk pendaftarannya, kalian bisa di register.ugj.ac.id. Untuk info lebih lanjut, bisa di website kami di PMB UGJ atau kontak kita di 081-806-205-220. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian juga bisa datang langsung aja di Fakultas Teknik, khususnya di program studi Teknik Elektro. Kan kalian bisa melihat secara langsung ke tempat-tempatnya untuk melihat fasilitas kita yang lebih lengkap. Dan supaya tidak penasaran seperti apa fasilitas yang lengkap dari kami. Gitu. Kami tunggu ya untuk pendaftarannya. Sampai jumpa.